Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, apa khabar semua? Malam ni saya nak buat satu resipi yang cukup-cukup mudah, simple. Ha, itu kotau teng. Ha, saya ingat tak? No? Kotau teng. Bahan-bahan dia pun cukup-cukup simple. Yang semestinya saya menggunakan produk ayam bisni. Ha, nampak tak? Ada nampak? Ha, okay, no? Okay, untuk buat kotau teng, ha, no? Untuk kotau teng yang penting sekali ya, tentulah kotau, no? Ni saya buat lebih kurang 2 orang makan ni, no? Kotau. Kotau ni saya siap, saya celok semua tadi, no? Dia punya yang penting sekali, saya menggunakan dalam apa kotau teng ni, saya menggunakan berbola ayam bisni. Ha. Saya menggunakan yang simpelnya, bila kata kotau teng, kita tak perlu bubuh ayam. Bubuh dia pun dah rasa macam ayam sebiji dah. Perhiaan, no? Jangan agree, yes, I love you, Joe. Okay, apa ya? Okay, no? Okay, no? Ni bahan-bahan. Kat atas bahan utama dah ni, no? Sengkuang. Okay, sengkuang ni. Saya siap potong dadu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Lepas tu, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, saya di rumah saya ni, saya buat stok ni. Bila saya suka beli bawang putih yang banyak tu, saya suka goreng dia. No. Saya suka goreng dan saya ambil minyak goreng bawang putih, no? Bawang dia punya, bila ada minyak goreng bawang putih ni, dia boleh buat macam-macam. Kalau kita nak buat apa nama goreng sayur, apa-apa untuk alakat, dia yang key master dia antara ni adalah minyak bawang putih. Ya, oh. Okay. Ni dia punya grup bawang putih, ya, no? Ha, ni. Lepas tu, ni daun ketumbar, semik batang dia, no? Ha, lepas tu, ini batang seleri sikit. Ha, lepas tu, okay. Sawi. Sawi ni saya dah dicelok dah, no? Begitu jugalah dengan tauge. Tauge pun telah dicelok. Oh, kami tak reti nak masak pada makan pandai. Tak apa. Tengok saja. Ha, no? Okay, alhamdulillah. Okay. Ayam bisni kota baru cantik, no? Ha, mai. Kita berkongsi kita punya Facebook kita malam ni, no? Lepas tu saya menggunakan lada hitam, garam cukup rasa. Oh, no. Okey, lepas tu cabai ni. Ini cabai merah, cabai Melaka pun boleh juga. Saya menggunakan saya peram dengan kicap nampla, no? Okey, kicap nampla ni kicap nampla, kicap sotong. Ha. Oh, sorry. Melayu panggil kicap sotong ni. No? Dan saya bubuh cuka dan gula sikit. Ha, no. Okey. Ah, tu. Ayam bisni, chicken meatball berbola ayam, no? Dia ada dua, no? Okey, ada keju dan juga biasa ni saya guna biasa. Okey, selalunya kalau keju ni saya buat untuk western apa lah semua, saya suka guna yang keju memang yau, no? Tuan, lada ayam ni saya memasukkan sengkuang, no? Sengkuang, no? Okey, sengkuang. Saya bawang merah. Bawang merah lebih kurang saya buat besar dia. Apa kalau bawang merah besar tu setengah saja. No. Okey. Saya masukkan minyak bawang putih. No, minyak bawang putih. Bau dia periang. Oh. Okey. Bawang putih dah pun dah, no? Sebab ni ada minyak dia ni. Dia bawa aroma dia dah naik dah. Okey. Kita bubuh meatball tadi, ayam bisni ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita bubuh apa, biskit. No? Kita ada biskit, kita ada fishball. Okey. Ini saya buat untuk 2 orang makan. Ha, no.
Okay, ini saya bawa batang seleri. Ah, batang seleri. Okay, apa saya bawa batang ketumbar. Ah, ini batang seleri. Ah, tersilap tu no. Okay. Senang ya, ini cukup sebab apa? Bukan apa kita bila kita bawa meatball apa ayam ni. Tak perlulah kita bubur isi ayam sebab meatball ayam bisni ni pun dah rasa dia macam ayam kita tau. Bila kita rebus jadi dia punya jus dia keluar perisak apa dia punya apa dia mempengaruhi sup kita nak buat ni, kuah ni. So, kita bubur garam cukup rasa. Garam cukup rasa. Okey. Kita bubur chicken stock sikit. Ni barang-barang ni semua dekat apa cawang ayam ni semua tu duit. Ni apa dah? Apa bawang putih yang saya goreng siap tu. Oh, dah lagi tak sikit, sikit eh, no. Okay. Oh, aroma dia apa yang tau. Dah sedap sikit eh. Bubur lada putih, no. Sambut lada putih. Sikit lah tu. Bola ni, bola ayam ni, ayam ayam bisni ni. Sini. Rasa dia ni. Tak ada nampak apa yang tau. Simple kita buat cabai, no? Cabai kita perang dengan cabai merah ni, cuma Melaka boleh. Kita perang dengan apa nampla, cuka dan juga gula sikit. Oh, no, masih-masih masam semua dah. Jauh. Rogi. Rogi. Tengok saja tak buat, tengok rogi dan juga rogi. Kalau tengok saja tak beli berbola ayam di sini. Ah, no. Senang je amat tuan-tuan. Tu. Rasa dia punya sengkuang parak-parak manis sengkuang tu. Rasa dia punya ayam apa meatball tu. Tu. Kita gigit. Nah, kita tengok. Kita makan dengan ayam goreng, no? Ayam mi goreng, no? Rempah dia saya goreng dengan rempah ayam goreng tanduri. Ah, nak ni pula pi beli kat cawang ayam bisni. Ada, bismillahirrahmanirrahim. Kriya area. Tengok tengok nanti buat. Kena buat. Tak salah kita. Mana ni? Tawangan air bismi di Langkawi ni. No. Kutetung di Langkawi kan ada lagi kak. No. Dah lah hujan jelas tengok. Senang tak? Kalau kak jelas tengok kak buka peti es, kak ambil bola ayam tu buat macam saya buat. No. Dia beli selain dia kotel ni, dia beli buat mie dan juga bihun, tapi yang glamournya kotiau lah no. Teng ni bukan apa. Dia makan-makan sedap ni, pernah ni teng
No? Okey, kepada orang apa penduduk Langkawi, kalau nak beli berbulu ayam, rempah yang goreng tanduri, chicken popcorn, ayam bismi, ayam bismi, boleh contact Kak Saina kita, Kak Saina Hashim ni. Kak Saina Hashim, tolong tulis nombor telefon tak? Nanti orang Langkawi nak tahu, nak beli. Okey, kalau kawan-kawan kita yang ada belah Jitra, Changlu lepas semua, boleh abang kita Tiswa 3 pun dia ni pula apa merupakan abang kita ni orang kuat orang Changlun kita. Abang boboh nombor telefon abang, nanti orang bola Jitra Changlun Bukit Hitam nak berbola ikat nak berbola ayam, nak produk ayam bismi. Okay, ayam bismi dia ada macam-macam, dia ada rempah goreng tanduri, dia ada meatball, apa chicken meatball, apa biasa chicken meatball, apa cheese, dia ada ayam potong 9, ayam potong 9 ada, ayam potong 12 ada. Okey, ayam ni bagus tau. Ayam ni bagus bukan apa. Kalau kita beli ayam ni cukup jimat. Ayam sayang bini. Laki sayang bini bukan apa. Balik rumah siapa beli ayam potong 9 ni, kebaikan dia adalah singki anda tak sumbat. Bukan apa, ayam ni siap basuh. Siap basuh, siap potong. Beli, lepas tu nak masak, bagi defrost sat, lepas tu. Rasa dengan air goreng dia, rasa sup dia. InsyaAllah. Buatlah, no, jangan tengok saja, no. Meatball ayam bismi tu saya dah buat tadi bahan-bahan dia. Selamat mencuba, no. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi, no. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.